Ya Allah, terima kasih Mbak Umi Joyde. Tangan kapan ya aku bisa gandengan tangan seperti itu? Cie cie, pengen nih ya. Tapi goreng ya atau rondo royal nih. 2000 years later. Halo teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Mbak Sevlog. Bagaimanakah kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya, dilancarkan segalanya, bahagia, damai hatinya ya. Amin. Nah, ini saat ini saya menikmati liburan di hari Minggu. Saya tidak seorang diri, tetapi bersama Mbak Umi Jaiden. Nah, ini dia teman-teman. Kami cuma berdua. Ini berada di Lohas Park. Nih situasinya, sampean malah tak tinggal. Seperti ini teman-teman, sangat indah sekali, nyaman sekali teman-teman. Nih, di sini tempatnya orang berolahraga, jalan kaki, bersepeda. Loh, 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 ada si kakek mau manjat-manjat tebing itu, manjat pagar. Tuh, tempatnya keren sekali. Hah? Apa, Mbak? Masih banyak yang jalan ke sini. Oh iya. Ini yang enggak ke nonton bunga ini di sini. Semua orangnya sudah berkurang di bunga sana loh. Mungkin kalau enggak ada bunga, banyak orang di sini, Mbak. Lihat teman-teman, wow indah sekali. Iya, itu makamnya nenekku di sana. Iya, iya, tuh, itu tempatnya makamnya nenek saya itu teman-teman. Saya biasanya mancing Mbak di sana. Cuma di sana saya biasanya mancing, ada tempatnya enak. Walah ya, ini di tepian pantai itu bagus-bagus itu ya. Itu jembatan yang terbaru ini teman-teman. Nah, yang sedang trending nih seperti ini. Ini masih progres ini pembangunan ini. Enak, nggak panas sih? Enggak Mbak. Nih ada bunga-bunga seperti ini, cantik sekali. Di mana? Ayo, ayo saja. Nah, itu teman-teman. Di sana juga ada boot ya. Ini perahu boot, kapal boot. Gitu. Untuk cuacanya kali ini cerah, sedikit berawan tapi tipis, enak, nggak panas, nggak terlalu panas teman-teman. Nah, seperti ini situasi di belakang saya teman-teman. Tuh, indah sekali ya. Tuh, indah kan? Tuh. Menikmati hari Minggu dengan jalan-jalan di jembatan baru.
Apa Mbak? Di mana? Boleh apa enggak? Itu banyak orang turun. Ini batu-batu. Di pantai sana itu mungkin boleh. Tidak tahu di pinggir-pinggir. Apa? Enggak, pintu pertama kan di kota. Loh, ini loh ada biawak. Wah, iguana. Lihat teman-teman tuh. Ada biawak. Bayar apa enggak itu? Tuh, keren sekali. Tuh, di bawah. Ke sana. Turis. Lumayan panas ini. Nah, itu laut-laut ya, teman-teman. Itu ya calon jembatan ya, Mbak? Apa? Di sana itu? Iya, mungkin ini mau apa ditaruh di sebelah sana. Oh. Penghubung kemana sama mana gitu loh. Itu kan, teman-teman. Tuh. Teman-teman. Ini teman-teman, saya mau cari tempat buat isi bensin. Setelah itu nanti menikmati jembatan. Ini teman-teman. Wang Hang Peng Wang Wang Xuan. Kita mau kasih pembangunan nasib. Iya. Nanti megah nanti mau ke sana tadi. Nih, kontraknya Mbak Umi Jaden nih. Coba sana. Aman malahan sana. Lusuan. Nah, seperti ini. Ini di belakang saya masih dalam tahap pembangunan. Nah, di belakang saya situ, maka ada pagarnya seperti ini. Nah, ini Mbak Umi Jaden membawa makanan, teman-teman. Ini dia. Wow, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ini namanya ketan bubuk. Nah, ini yang ada serbuknya itu apa, Mbak? Kacang? Ini bukan, ini kedelai. Jadi, kedelai, teman-teman. Ini kedelai yang disangrai, dikasih sedikit jahe, sedikit dikasih kayu manis, dan kelapa muda. Kelapa mudanya beda ya, kalau di Indonesia putih gitu. Karena di sini saya beli degan tadi, Mbak, es muda, apa kelapa muda. Terus karena saya nggak seberapa dalamnya, nggak seberapa keras, jadi agak lembek. Nah, ini bikinannya Mbak Umi Jaden. Mbak Umi Jaden nih masa apa aja ya. Silahkan mampir di channel saya, ada cara membuatnya. Iya, silahkan mampir di... Ya Allah, terima kasih Mbak Umi Jaden. Jauh-jauh ya, bikin khusus buat saya ini. Katanya saya kan belum pernah tahu rasanya ini sabu-sabu. Apa namanya? Ketan bubuk teman-teman. Maaf, keliru, sabu-sabu. Ya, kata kayak sabu sih bubuknya, ada yang bilang sabu. Nih, teman-teman ya. Ketan sabu, nih. Ada yang ngomong ketan sabu juga. Tidak hanya cuman bawa ini. Nah, itu di koper itu makanan semua itu, teman-teman ya. Ini ada tempe goreng ya, atau rondo royal nih, rondo royal nih kalau di tempat saya nih namanya. Ini tapenya beli atau beli singkong bikin sendiri, Mbak? Bikin sendiri.
Allah, bikin sendiri saya. Nih, Mbak Umi Jaden, pinter sekali, kreatif. Nih, ada kopi, ada minuman. Nih, sekarang waktunya penyerbuan. Iya, sih. Diserbu. Oh, cantik. Nih, teman-teman. Tuh, ada orang bergandengan tangan. Kapan ya aku bisa gandengan tangan seperti itu? Nih, cie-cie, pengen nih ya.